looking at my back and you are still the same. I try to figure out why you can tell the same. And I know when you know all the things that made us, my feelings for you don't go. And I know when you know all the things that broke us, I still have to let you go. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian staycation. Nah, kali ini staycationnya di daerah Puncak Bogor. Jadi kali ini aku sedang berada di Aries Biru Villa and Hotel di daerah Puncak Bogor ya. Ini tempatnya itu asik banget guys buat kalian yang ngajakin keluarga, karena selain tempatnya itu luas, jadi dikelilingi sama sawah dan juga pohon-pohon gitu. Aku udah check in dan tadi dihantar sama pegawainya naik motor. Nah, ini aku udah berada di depan hotelnya. Sekarang saatnya kita lihat seperti apa sih hotelnya, yuk. Nah, ini untuk bagian depan dari Aries Villa and Hotel. Nih, ini untuk lobinya di sebelah sini ya guys. Tuh, begitu kita masuk, ini sebelah kiri kita, ini ada wastafel ya. Bisa ada wastafel, terus di sini ada cermin, ini ada hiasannya. Lobinya memang nggak terlalu besar, tapi ini semi outdoor gitu ya, jadi asik banget nih. Dan di sini aku berasa banget udah dingin guys. Di sebelah sana itu view-nya itu langsung hijau-hijau. Yuk kita lihat. Tuh guys, view-nya itu sawah. Terus di sebelah sana itu ada sungai juga ya. Sungai sama sawah ya. Nah, ini di bawah ada kolam ya. Tapi kayaknya kolamnya agak sedikit keruh ya. Sekarang aku udah berada di kamar dan sekarang saatnya kita room tour ya. Jadi begitu kita masuk, ini di sebelah kiri aku ini ada kamar mandinya. Yuk kita lihat. Nah, di sebelah sini ada lemari pakaian. Ini untuk lemari pakaiannya besar ya guys. Nih, kita lihat tuh. Ini ada gantungan juga. Ini besar banget nih untuk lemarinya. Bisa cukup untuk banyak baju. Terus di sebelah sini ini ada cermin. Ini ada cermin besar. Nah, ini ada handuk. Ini untuk handuknya ada dua. Terus ini ada sikat gigi juga, pasta giginya. Ini ada dua juga ya guys. Nah, terus ini di bawahnya ada sandal hotelnya. Ini ada dua pasang juga. Oh, terus sebelah sini. Di sebelah sini ada meja. Di sini ada TV-nya juga ya guys. Di sini ada colokan. Nah, di sebelah sini ada meja dan juga kursi. Di sini ada air minum kemasannya, ada dua botol. Ini dua botol kecil ya, sedang ya. Nah, terus ini untuk gelasnya. Ini ada gelas kaca juga dua. Terus ini di sini ada hiasan dinding. Nah, sebelah sini untuk AC. Ini AC-nya di sebelah sini ya guys. Jadi ini ada AC-nya. Nah, ini sekarang aku mau kasih lihat view dari kamar aku. Ini aku di lantai 2 ya. Ini untuk view-nya tuh guys, bagus. Jadi bener-bener yang hijau-hijau gitu loh. Tuh, ada sawah. Tuh, cuman sawahnya kayaknya baru tanam ya. Jadi nggak terlalu hijau gitu. Terus di sebelah sana itu ada sungai ya. Ada sungai, terus ada pohon-pohon. Jadi berasa banget ini kayak bener-bener di desa gitu guys. Berasa banget nih untuk sejuknya. Nah guys, ini aku pesen untuk kamar yang tipe eksekutif ya. Jadi aku pilih untuk yang twin bed. Nah, ini lumayan sih. Jadi ini untuk kamarnya juga menurut aku cukup luas. Dan ini menurut aku cukup murah banget, karena harganya itu cuma 300 ribuan aja guys. Dengan harga 300 ribuan include sama breakfast. Dan menurut aku guys, untuk Aries Biru Villa and Hotel ini bener-bener recommended banget sih guys. Jadi dengan harga 300 ribuan ini kita udah dapat kamar yang besar, dan ini untuk view-nya ini enak banget. Jadi cocok banget nih buat kalian yang pengen melepas penat, pengen refreshing, karena di sini tuh dikelilingi sama persawahan, terus pohon-pohonan juga. Jadi bener-bener yang nuansa hijau dan alamnya tuh berasa banget. Di sebelah sini adalah ruang tamu untuk lantai 2-nya ya guys. Untuk tempatnya menurut aku cukup nyaman ya. Ada kursi, sofa, meja, dan juga dispenser. Terus ini adalah akses untuk menuju ke kolam renang dari lantai 2. Di sini juga ada untuk meja dan kursi, tempat untuk santai ya guys. Nah, ini kita tinggal turun tangga ke bawah, lalu kita belok kanan, udah sampai deh di kolam renang. Terus di sebelah kiri ini adalah musolanya ya. Selain hotel, di sini juga ada untuk villanya loh. Jadi buat kalian yang mau rame-rame sama keluarga ataupun rombongan, kalian bisa nginep di villanya. Nah, ini untuk yang tipe bungalow, ini ada dapurnya, terus ada balkon atau terasnya juga. Nah, ini nih yang paling estetik dan instagramable, ini adalah yang tipe saungnya. Untuk harganya sendiri dimulai dari 300.000 per malam ya. Untuk bangunannya ini bener-bener estetik banget ya guys, jadi didominasi sama kayu-kayu gitu. Terus untuk naik ke atas ini ada tangganya. Nah, di bagian bawah ini ada tempat untuk santai gitu loh. Untuk tipe saung sendiri ini ada balkonnya ya, memang nggak terlalu luas sih. Untuk view di depan saung itu langsung persawahan, jadi menyejukkan mata banget ya. Untuk kolam renangnya memang nggak terlalu besar, tapi ini dibagi dua ya, untuk kolam renang dewasa dan juga anak-anak. Dan di sekitar kolam renang juga terdapat tempat buat kita duduk ya. Nah, ini aku mau langsung ke atas, kita naik tangga. Ini juga bisa ya untuk akses langsung ke kamar aku di lantai 2. Nah, di sini ternyata ada taman anggrek, guys. Kita lihat yuk. Ternyata di sini banyak ya untuk koleksi bunga anggreknya. Dan untuk view dari atas, kita juga bisa loh lihat langsung ke kolam renang yang berada di bawah. Di sini juga ada tempat untuk santai, ada kursi dan juga meja. Untuk fasilitas lainnya, di sini juga ada untuk kebun stroberi ya. Yuk kita masuk, kita lihat. Wah, ternyata di sini banyak untuk tanaman stroberinya, tapi sayangnya nggak berbuah ya. Kalau ada buah stroberinya, kita juga bisa nih metik langsung makan di tempat, pasti asik banget. Stay. Nah, ini adalah Biru Resto and Cafe-nya ya guys. Jadi buat kalian yang mau makan atau sekedar ngopi, kalian bisa banget nih di sini. Atau kalian yang mau pesen makan, kalian juga bisa pesen di sini dan nanti akan diantar ke kamar. Kalian tinggal WhatsApp aja ke resepsionisnya ya. Di Biru Resto ini juga menyediakan fasilitas untuk karaoke ya. Jadi buat kalian yang mau karaoke juga bisa, atau kalian yang mau main biliar juga disediakan loh untuk fasilitas di sini. Dan untuk harga makanan dan minumannya menurut aku juga terjangkau banget ya. Jadi nggak yang menguras kantong kalian gitu loh guys. Nah, ini adalah untuk fasilitas playgroundnya. Menurut aku cukup luas dan cukup bervariasi ya untuk mainannya. Di sini juga terdapat untuk lapangan buat kalian yang mau main futsal atau sepak bola gitu. Dan di sekitar playground juga terdapat untuk tempat duduk buat kalian santai ataupun duduk-duduk gitu buat jagain anak-anak kalian yang sedang bermain. Di sini juga tersedia untuk taman kelinci ya guys. Untuk kelincinya itu banyak, ada yang di dalam kandang dan ada juga yang di luar kandang. Kalian juga bisa kasih makan langsung loh kelinci-kelincinya karena di sini sudah tersedia untuk pakan kelincinya. Oke guys, sekian review aku kali ini di Aries Biru Villa and Hotel. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau cari staycation di daerah Puncak Bogor. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku bisa menghadirkan video-video menarik lainnya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video aku ke seluruh medsos kalian. Siapa tahu video aku ini bermanfaat. Oke, bye-bye.